kunci bisa mencetak gol lebih banyak babak kedua itu apa? Apa perubahan dari back dan sistem permainan? Kemudian yang kedua ada perubahan posisi dari Egy dan Sadil yang bermain berganti bergantian. Apakah itu juga sudah direncanakan dari awal? Ya, termasuk ke fungsi fullback kanan Mas Nami. Kita tadi hampir bermain dengan back three, Bagas Adi, Kadayat dan Adi, dan si Asmami kita terus melewati garis tengah. Jadi dia kombinasi, dan kombinasinya juga kita buat gantian antara Sadil dan Egy. Setelah itu juga kita kasih perubahan taktik antara Sadil kita tarik, terus Sewita masuk. Terus setelah itu dorong Egy yang main di dalam supaya kombinasi lebih baik, dan Pepi kita masukkan Egy. Jadi banyak cara tadi kita lakukan, dan alhamdulillah. Cuman babak pertama ya sendiri pemain agak nervous, agak kesulitan karena banyak pemain-pemain kita yang memikirkan angin, dia nak mikirin akhirnya main direct play ya. Di babak kedua kita kasih tahu mereka dan banyak pemain.